Jadi kalau bangun winning team tuh ada rekrut, terus ada SOP, ada job desk, ada apa lagi? KPI, begitu ya? Training, bener ya? Dan banyak hal sistemnya, sistem pengontrolan, monitoring dan sebagainya, reward system, insentif dan semuanya ini, salary system, struktur organisasi semua di sini. Ya, itu HRD punya, ada rekrutmen di atas. Nah, di dalam ini, dasarnya itu adalah untuk bisa jalan semua, harus ada culture yang benar. Kalau nggak ada culture yang benar, ini semua jalan nggak? Nggak jalan. Ini semua nggak jalan. Ini semua akan nantinya jadi teori doang. Susah dorongnya, karena timnya nggak satu culture. Maksudnya culture, tadi coach ini udah jelasin banget, ya, di Singapura itu benar asli banget. Ya, kalau Anda yang sering ke Singapura atau Anda pernah nonton film-film itu, di MRT itu begini semua. Kan mass rapid transport gitu ya. Enggak peduli gitu. Ini di sini ini Walkman, bukan Walkman. Apa nih? iPod. Di sini itu sambil nonton. Untuk gini. Udah, enggak ada yang ngomong, benar, real. Gitu ya? Gak ada yang saling nego itu, gak ada. Sepi di itu. Jadi semua kehipnotis itu. Terus jalannya gak ada yang begini sih jalannya. Gak ada yang jalannya gitu. Terus mukanya serius banget itu, kayak ngejar apa gitu. Ini sambil di sini ada gitu, gubrak gitu, gak ada, ya. Jadi kadang-kadang sambil ditemukan, gitu, gak tau ngomong sama siapa gitu. Keren gak budaya kayak gitu? Itu budayanya di sana. Nah itu, kita mau adaptasi ke sana, makanya ada beberapa yang, gila gue gak betah banget. Kenapa? Aduh jalannya aja gak kejar gitu. Nah kalau kita budaya, kita gak usah ngomong tim dulu deh, suami istri, di sini yang sudah berumah tangga ada? Ada yang sudah berumah tangga tapi pengennya di sini single lagi, itu ada? Ya. Itu istrinya jalannya gini. Suaminya jalannya gini. Ma cepetan dong ma. Iya, sabar. Ini namanya jalan, itu bukan jalan ma, namanya jalan mentah. Jalan tuh begini ma, itu mah lari pak. Beda gak kayak gitu? Istrinya bilang, jam 9 itu jam pagi, Pak. Jam 7, jam 9. Jam 7, jam 9. Jam 7, nah itu aja gak nyambung, gak bisa hubungan. Bener tuh pasti. Culture-nya lain. Bener gak? Budaya? Itu budaya? Jadi itu budayanya gak sama. Makanya suami istri gak bisa rukun damai dan bahagia. Karena culture-nya lain, apalagi udah culture-nya beda, nggak tahu DISC, tambah lama ribut itu. Makanya konsultan merit makin lama itu, business opportunity. Karena banyak yang konsul, suami saya begini-begini, konsul suami istri juga begini, kalau itu sama saya aja ya mau nggak? Nanti udah ngerti DISC itu, basically udah tahu gitu kan curcolnya ya. Nah, budaya penting ya, apalagi kalau Anda yang punya timnya lebih dari 50, dua aja nggak bisa bener. Gimana caranya 50 lebih? Coba. Ya. Gimana ngabisin orangnya? Wah, pusing gitu. Bernat enggak? Nah, ternyata ada culture. Culture itu bisa dibangun, bisa dibentuk enggak? Bisa, tapi enggak bisa semalam. Harus benar-benar dipikirin banget. Apa sih budaya yang benar? Bayangin kalau kita dulu waktu saya kecil itu papa saya enggak bisa kalau kita makan lama. Itu pasti kena tegur, habis-habisan. Makan itu harus cepat. Kalau makannya lama, itu artinya kerjanya juga lama. Ada yang pernah kayak gitu budayanya? Ya, ada ya. Makan cepat. Waktu makan nggak usah ngobrol banyak-banyak. Makan cepat. Kalau makan cepat kerja cepat. Lama-lama kan makan cepat kan gitu ya. Lama nggak culture-nya?
Lama, tapi karena itu udah jadi budaya, jadi papanya cepat, anaknya cepat makanya. Jadi kadang-kadang kalau kita ngelihat, kenapa keluarga itu kompak banget ya, jalan cepat semua, karena udah satu budaya. Benar ya?